berjumpa kembali dengan Mural Syndicate dan kali ini kita mengerjakan mural di daerah Seminyak di Blow Bar. Apa sih namanya? Blow Bar. Jadi ini salon merangkap sebagai bar. Barnya di dalam sana, tapi malam hari ini udah tertutup. Mereka tutup sampai jam 9 dan kita mengerjakan muralnya di bagian luar. Ini ada asisten saya yang sedang mengerjakan sketsa muralnya. Hai. Hai. Ha. Ini kok mukanya udah nyeluntrut, ini udah ngantuk, Bu. Kita targetnya 3 hari, teman-teman, karena gambarnya cuma simpel, hanya blok-blokan saja. Semoga nggak sampai 3 hari kita bisa menyelesaikan muralnya. Malam hari ini kita hanya sketsa saja. Besok pagi saya bakal kesini lagi. Besok pagi-pagi banget karena barnya jam 12 sudah rame. Jadi saya break dulu jam 12 pulang, kemudian lanjut lagi malamnya. Sampai ketemu lagi nanti. Selamat pagi teman-teman. Kita kembali ke Blow Bar untuk melanjutkan mural yang tadi malam kita sketsa. Dan ini salonnya udah buka, atau bar salonnya udah buka ya. Udah banyak tuh bule-bule di dalam. Oh, banyak banget. Cuman kebetulan karena pengerjaan muralnya di outdoor, di luar, jadi saya bisa mengerjakan muralnya dengan leluasa. Dan ini ternyata temboknya bermasalah nih teman-teman. Jadi ini saya bersihkan dulu ya, atau saya kupas dulu ini kulitnya biar nanti isinya kelihatan. Ini kayaknya temboknya udah matang, jadi dikupas kulitnya teman-teman. Untuk muralnya ini nanti akan di full dari tembok sini sampai ujung sana. Dan tadi malam saya sudah membuat pola-pola garis-garisnya. Sebenarnya cuman simpel aja sih ini muralnya, tapi kita lihat saja nanti prosesnya seperti apa dan kendalanya apa aja, nanti akan ketahuan. Oke, tetap nonton Mural Syndicate. Balik lagi di Blow Bar salon teman-teman, masih mengerjakan mural. Kita tadi pagi udah memberi warna dasar untuk layar yang pertama, tapi untuk pengerjaan siang itu hanya dibatasi sampai jam 12 siang saja. Dan ini kita lanjut lagi di jam 8 malam. Durasinya nggak tahu lah. Kalau malam bisa bebas, terserah. Sampai jam 12 siang besok juga boleh, kalau nyawanya kuat. Yang pasti malam hari ini akan kita maksimalkan. Pokoknya kalau bisa langsung selesai. Tapi sepertinya tidak bakal bisa. Thank you.
Kita udah selesai membuat background, teman-teman, dan proses selanjutnya kita akan membuat sketsa untuk figur ceweknya. Semoga masih bisa sesuai target, 3 hari selesai. Ini udah masuk ke hari kedua pengerjaan. Hari ketiga termasuk sketsa. Sketsa hanya malam pertama itu kita kerjakan 2 jam saja. Karena temboknya ini ada beberapa tembok yang rusak ya, dan ini pun juga sebenarnya nih agak ini pasti mengelupas ini sebenarnya. Ini nggak tahu apakah mau saya bongkar lagi atau enggak. Karena kalau misalnya kita bongkar ini pasti akan mengelupas lagi ya sampai yang lainnya. Jadi kita lihat saja nanti, kita buat sketsa untuk figur ceweknya. Masih mengerjakan mural di Blobar. Ini sudah 3 hari dan masih membuat sketsa untuk tulisan, dan saya ditemani oleh ini nih, teman saya Moka. Hai Moka. Biasanya saya sendiri ya. Ini udah pada tutup, udah sepi. Udah malam begini gak ada orang. Cuman tinggal saya sendiri dan semua pekerjaan ini. Thank you.
sudah jam 3.44, itu artinya jam 4 kurang 15 menit. Dan ini adalah malam terakhir untuk pengerjaan mural di sini, teman-teman. Baru saja saya menyelesaikan tulisan yang cukup memakan waktu, biarpun tulisan cuma sedikit. Jujur, kalau saya membuat tulisan itu agak kurang jago karena presisi dan ukuran-ukuran huruf per hurufnya itu harus sama ya, dan saya kurang jeli soal tulisan, jadi memakan cukup waktu. Padahal tulisannya cuma sedikit aja, tulisan cuma pendek, itu memakan waktu kurang lebih semalaman. Tapi syukurnya semuanya sudah selesai dan saya mau beres-beres. Ini temannya juga udah mengantuk. Ya muka? Ngantuk? Udah ngantuk banget kayaknya dia. Semoga aja gak ada revisi. Kalau ada revisi ya dikerjakan lagi. Dan ya, hasilnya cukup lumayan menurut saya. Hanya di tulisan saja yang kurang maksimal sebenarnya. So far temboknya bermasalah, jadi saya nggak yakin catnya ini akan cepat atau mudah mengelupas atau enggak. Tapi sepertinya ini bakalan mudah mengelupas karena temboknya kemarin bermasalah ya. Dan itu yang mungkin akan jadi penyebab catnya akan mudah rusak, mungkin mudah terhapus, mungkin mudah mengelupas maksudnya ya. Semoga aja enggak sih. Oke.